Saya akan sampaikan prophetic voice yang saya ubah khotbah saya sehingga beberapa menit kita kembali untuk worship. Persiapkan hati Pak Bu. Saya beberapa minggu yang lalu mempersiapkan topik khotbah untuk bulan Juli. Selesai khotbah minggu lalu, kalau Anda masih ingat, bahagia dan sehat. Kalimat itu menjadi doa saya sekian tahun. Dari tahun 2002, itu menjadi ucapan saya. Tuhan hanya kuasamulah aku bahagia. Oleh karena kebahagiaan itu, apa yang menjadi kerinduan? Pak Bu, rindu itu hati, itu niat, itu doa. Kalau kamu mempunyai kerinduan yang benar, dan itu menjadi konten kita sedang menyampaikan niat kita kepada Tuhan. Lalu kalimat berikut, apa yang kau minta, kau akan dapatkan. Tidak mungkin seseorang bisa minta sesuatu ketika dia tidak tahu apa yang dia mau minta. Walaupun memang Alkitab katakan, lihatlah yang tidak lihat. Tetapi yang tidak lihat ada tertulis di dalam Bible. Kita tidak mungkin bisa melihat sesuatu yang tidak lihat lalu kita minta tanpa dasar. Jikalau kita selalu beranggapan seperti itu, maka pasti mudah kita diserongkan. Itu sebabnya ketika engkau mau minta, milikilah dasarnya, yaitu Alkitab. Dan Alkitab bukanlah sekedar bacaan permulaan menjadi orang Kristen. Kesalahan di sini terbesar, saya tidak mengatakan gereja. Kalau saya mengatakan gereja, bisa saja termasuk kita dan gereja-gereja lain seakan-akan saya menghakimi, saya menggurui. Tetapi ada institusi-institusi yang dipercayakan oleh Tuhan, seharusnya dengan konsen menekankan bahwa kita tidak akan bisa hidup satu hari pun tanpa kita jadikan Bible itu sebagai bacaan pokok kita. Tapi terbiasanya kita hanya membaca Bible waktu kita mau jadi orang Kristen, ada namanya ya menunjukkan sakramental kita. Secara teologis kita dibuatlah namanya katesisasi atau pemuritan lah kalau gereja karismatik. Satu dibaptis, ada KG, SMK dan sebagainya, selesai. Lalu tunggu hari Minggu khotbah. Tidak salah sebenarnya, tetapi hari ini perlu diketahui, itu tidak cukup. Pikiran itu merupakan alamat. Pikiran itu merupakan jaringan untuk kita berhubungan. Apa yang kau pikirkan dan kemana arah hubungan kita. Kalau pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan, sering kali Pak Bu saya katakan di sini bahwa pikiran yang benar adalah dasar iman. Jadi kalau dunia seringkali memotivasi kita, hendaklah engkau berpikir positif. Saya tidak keberatan, setuju. Hanya terkadang pilihan kata seperti itu, kita kurang mengerti, lalu kita gak bisa memaknai, kita berpikir, ya pikiran positif itu apa? Sebenarnya pikiran positif itu bukan berbicara keadaannya, tapi kontennya, isinya. Isinya dari kebenaran firman Tuhan. Walaupun terkadang tindakan kita itu tidak positif. Dilihat orang, negatif. Umpamanya Bapak Ibu kalau buang sampah. Saya tegur. Tolong dong sampahnya jangan dibuang sana. Biasanya kalau saya tegur gitu pasti tersinggung. Ya Pak ya? Tapi saya suka tanya. Sampah buangnya di mana? Tong sampah. Itu apa? Gak usah saya tegur, dia langsung akan buang kembali.
Dan ini ajak dia berpikir. Ya, itu kebenaran. Tapi terkadang kita hadapkan suatu kondisi apa? Kayak negatif loh, lurusin orang aja. Nah, kekeliruan kita di dalam memaknai hidup ini, maka kita tidak melihat ada satu keluarga yang kuat, satu bangsa yang kuat. Karena kita tidak berani menyampaikan kebenaran walaupun, ya, walaupun beresiko. Ketika saya mengambil keputusan jadi hamba Tuhan, khotbah saya gak tiling-aling. Sering kali saya ditegur oleh teman-teman, jangan terlalu keras. Kata keras itu diksi, sebuah pengertian kamu. Keras banget, gak ada yang keras. Yang keras itu karena kamu gak mengerti. Kalau kamu ngerti itu berkat. Ngerti gak? Kalau enggak ngerti, ya itu dianggap keras. Wih, mau makan apa lagi itu? Bukan makan apa. Terkecuali seorang pembicara, dia cuma mendapatkan tugas untuk berbicara. Karena itu nafkah. Itu berbeda. Tapi kalau seorang gembala, ketika dia mengakui dia gembala, itu ada satu hukum yang mengikat kepada dia. Suka tidak suka itu terikat. Dan itu mempunyai reaksi, dia mesti harus terus belajar. Itu kalau bicara gembala atau seorang pengkhotbah. Seperti itu Pak Bu. Jadi waktu kita mau berdoa, dia katakan apa yang kau minta itu akan dikabulkan. Artinya apa? Artinya kita sudah bisa berpikir kepada siapa kita minta. Waktu kita katakan kepada Tuhan, kita sedang pikirkan, kita sedang membangun sebuah jaringan. Sesungguhnya kita gak perlu ngomong lagi itu Pak Bu. Gak perlu ngomong lagi. Waktu kita sudah bangun, otomatis niat kita ini adalah kontennya itu udah nyampe. Tuhan baca hati loh. Bukan baca teriak-teriak kita. Tetapi begitu sampai ke sana, Tuhan tidak akan langsung, itu tidak akan langsung ke kita jikalau kita tidak menerimanya. Bagaimana cara kita menerimanya? Nah, itulah dikatakan letakkan pikiran Tuhan dan perasaan Tuhan. Pikiran itu adalah kita sedang bangun hubungan dengan Dia, perasaan kita sedang menghadirkan dia ke dalam batin kita. Dan itulah menjadikan kita sebagai orang Kristen. Tapi Pak Bu, gak cukup. Itu hanya memenuhi niat kamu. Nah ini yang saya mau katakan, seringkali terjadi konteks seperti itu, maka tidak heran kita menghadirkan suatu manusia menurut seorang dokter, dia adalah hamba Tuhan, mengajar di sekolah Alkitab kami juga sebenarnya. Pernah saya undang ke Pontianak. Disertasi dia itu kedokteran yang kedua, dia sedang menyelidiki tentang hubungan antar manusia. Dan waktu ditanya sama pembimbingnya, para profesor, apa sih yang kamu temukan di riset kamu tentang soal hubungan antar manusia. Dan dia berkata begini. Pertama penemuan dia adalah terjadilah namanya dehumanisasi. Kalimatnya saya suka banget. Terjadi sebuah degradasi moral. Akibatnya terjadi disintegrasi. Kita lebih suka kepada individualisme kita, individu kita kepada kelompok kita. Dan inilah, tidak enak kalau saya bicara karena ini terbuka. Inilah yang ditawarkan oleh elit-elit global. Sehingga kalau tidak ikut kelompoknya, ya kita dianggap sebuah tantangan dunia yang akan datang. Dan ini diajarkan di semua bangku sekolah maupun di media-media mainstream. Dan hari ini, suka tidak suka,
kita terikat sekali dengan namanya media sosial. Kemarin saya sharing sama anak-anak di rumah. Ketika saya bilang, zaman dulu saya sekolah, konkordasi saya tebel. Bayangkan kalau sehari ini saya bicara konkordasi, sedikit orang mengerti apa itu konkordasi. Karena sekarang masih terlalu banyak bakgul. Anda mau semua bahasa ada di dalam bakgul itu. Nggak apa-apa, bagus. Saya bilang, saya sudah jarang lagi berkunjung ke perpustakaan karena sudah ada Google. Mau bahasa apa saya bisa terima, bahas konten apa yang saya tidak ngerti, saya catat aja, saya belaga ngerti, saya pulang, saya coba tanya bagus, saya tahu apa isinya. Nah hari ini kalau saya lagi khotbah, ada bahasa-bahasa yang perbendaharaan yang saya keluarkan, mungkin Bapak Ibu tidak ngerti, catat aja, buka aja Google, udah tahu apa itu isinya. Dan hari ini kalau seorang pendeta masih suka main obral janji tanpa dasar kebenaran, kalau sampai kita juga masih mau mengikuti, ya itu saya juga gak ngerti. Ngerti gak? Apa yang disampaikan tinggal Anda klik aja, benar gak? Lah kalau seseorang tidak benar, ada dua kemungkinan. Dia manipulasi atau memang dia sendiri tidak ngerti. Dia manipulasi berarti dia berkonspirasi dengan si jahat. Kan kata nipu itu kan sesuatu yang tidak baik. Setan kalau dia tidak bisa menipu kita dengan cara yang canggih, dia bukan setan. Berarti kita konspirasi sama dia. Dan yang kedua, mungkin dia gak ngerti, kurang belajar. Lah kalau dia kurang belajar, Anda bisa dua hal. Pertama jadi kurang ajar. Yang kedua, kita bilang apa? Orang buta, nuntun orang melek, masuk ke black. Itu bahasa saya. Orang buta tuntun orang buta, kedua-duanya masuk jurang. Pak, hari-hari ini banyak muncul yang seperti itu. Nah, pagi tadi saya siapkan khotbah itu udah minggu lalu saya sudah doakan, tapi pagi tadi Tuhan ingin saya baca ayat ini. Cuman beginilah, karena ini panjang satu perikop. Ya, waktu saya ada, maka saya minta mereka atas karena kita enggak mau panjang-panjang. Saya cuma mau kasih pengertian. Perhatikan di dalam Matius pasal 6. Ya. Matius pasal 6 saya mulai dari ayat 25. Ini kondisi kekinian, Pak Bu. Alkitab katakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, ya, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian?" Nah sebenarnya dari dua ayat ini kita sudah bisa nangkap energi kebenaran itu. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang ada di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Memang terkadang kami pendeta suka menggunakan sebuah statement tersendiri. Salah enggak? Enggak salah. Jadi gini maksudnya. Kami suka menggunakan, memang sih burung itu enggak bekerja. Burung enggak bekerja, tapi burung kan enggak tidur gitunya. Burung terbang ya itu kerja. Cuman ini habitatnya burung ya kerjanya seperti itu. Tapi bilang entah apapun pengertiannya kita ngomong itu kan namanya dalam keindahan bahasa ya estetika bahasa. Tetapi saya katakan, kitab saya tulis begitu.
burung yang tidak bekerja saja dipelihara, itu aja saya pegang karena energi itu yang saya perlukan. Soal dia bekerja tidak bekerja, ini urusan perburungan karena saya tidak ngerti dia gitu loh. Nah, yang saya ngerti adalah pertuhanan. Tuhan saya menulis seperti itu. Lalu ayat berikutnya berkata begini, 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami minum, apakah akan yang kami pakai. Ayat 32. Sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Coba, kira-kira firman Tuhan itu sudah mengajar kita belum? Bukankah kita berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat mengajar? Kira-kira sudah mengajar kita belum, Pak Bu? Kok banyak gini aja, kalau kita belum menerima ini pengajaran, maka apapun yang kita buat di dalam pertemuan minggu gak ada gunanya. Kalau kita mengerti ini sudah diajar, lalu ajarannya apa? Kalau dia sudah mengajar, dia akan mengajar kita, dia akan menyatakan kesalahan kita di dalam mempersepsi hidup ini. Kenapa? Karena ada satu media yang sejak dahulu kala itu berusaha menyerongkan pola pikir kita. Jadi menurut guru saya, karena dia seorang psikolog, dia berkata, sebenarnya dalam bahasa psikologi kita tiap hari itu dihipnotis. Bangun pagi kita lihat koran, kita bisa terhipnotis. Itu bahasa hipnotis, tidak berarti itu negatif. Artinya apa? Kita sedang diprogram kembali otak kita. Pikiran kita sedang diprogram. Saya sudah lama jarang mau ikutin televisi, saya di rumah lebih suka ya nonton atau open class dah. Sama nyak saya bukan open class lagi. Kami namanya suka nonton yang agak lucu-lucu ya, seperti Cak Lontong dan sebagainya gitu loh. Ya kayaknya lebih sehat gitu loh. Tapi kan kita punya TV. Ya, tanpa sengaja pagi tadi saya on ke TV, langsung saya dapat berita lagi. Dan berita itu kalau kita enggak bisa nikmati, enggak bisa simak, ini kan jadi persoalan buat kita. Kenapa? Karena menurut ya petinggi WHO, harus kita akui karena mereka punya ahli kan, bahwa ditemukan sekarang virus itu bukan lagi droplet aja, tapi juga airborne. Nah, buat orang-orang yang tidak memahami kebenaran, langsung dibilang, wih, kamu masih mau ke gereja ya? Lalu dikirimin, ini mesti pakai masker ini, pakai masker itu. Lah, dia gak punya pemahaman yang dalam, langsung itu diiyakan. Loh, kalau masker N95 itu kan buat para medis. Coba Anda pakai di sini. Setengah jam itu kelengar itu. Waktu kami kemana itu kemarin, ke Israel, saya dibeliin yang N95, kan harus pakai 95. Begitu saya pakai di pusat, kuat itu kan tebel banget itu. Jadi gunakanlah masker yang layak, yang memang disyaratkan secara protokol. Enggak perlu takut sebenarnya. Ya, duduknya ya kalau kita tuh kan suami istri masih berduaan ya, bijaksana lah. Kan memang ada yang langsung bisa semua, mau suami istri bisa semua. Boleh enggak? Ya enggak salah juga, memang protokolnya seperti itu. Tapi masa di gereja suami istri bisa lalu tidurnya sama gitu loh. Nah, logika pikirnya juga udah salah gitu loh ya. Kira-kira gitulah ya, kalau suami istri ya bolehlah berduaan gitu. Sadar sendiri, jangan karena belum punya istri lalu cari yang lain karena kami berdua gitu. Nah, kemarin memang ada yang sarankan katanya kita gak paling pisah-pisah aja. Ya saya bilang kayaknya ini sudah cukup bagus juga. Tapi duduknya ada jarak ya, cuci tangan dan sebagainya Pak Bu, seperti itu. Kita jalankan. Nah, tetapi seringkali kita ini mudah distigma. Kalau saya gunakan bahasa kita, itu distigma. Kita sedang diinstalasi energi yang negatif, sehingga energi itu membentuk sebuah pribadi yang lain. Itu yang dikatakan pribadi ganda. Atau istilah mereka para ilmuwan dikatakan apa? Itu namanya ada ego personality.
the other ego personality. Apa itu ya? Personality yang lain. Itu bahasa medisnya. Tapi bahasa teologisnya apa? Gambar yang lain. Maka di kita ada gambar diri yang salah. Gambar diri yang rusak. Nah kalau kita tidak memiliki gambar diri yang benar, antara kita dengan batin kita berbeda. Akibatnya secara fisik lahir, ini cowok sih sebenarnya. Ini contoh aja ya. Tapi karena gambar diri yang salah terinstal terus dengan energi yang feminim. Masuk manusia batinnya membentuk manusia bawah sadarnya menjadi feminim. Kelihatannya cowok, tapi perasaannya cewek. Lalu sikap perilaku itu mana? Ya cewek juga. Bergaul sama siapa? Cewek. Sama cowok. Ya gak mungkin kan. Keintimannya pasti sama cowok. Nah itu seringkali diartikulasikan apa? Gay. Ini takdir dari sang pencipta. Kami mempunyai sebuah kehidupan sendiri. Itu salah. Kita sedang diprogram pikirannya membentuk seperti itu. Nah sebenarnya yang mempunyai peralatan penyembuhan itu adalah gereja. Yaitu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bukan sekedar dibaca untuk kita show bahwa saya orang Kristen. Enggak. Firman Tuhan itu sebenarnya dibaca untuk memperlihatkan sikap dan perilaku seturut dengan gambar ilahi yang ada di surga. Maka itu hal yang sangat membuat kita bermasalah adalah di ayat yang ke-32. Kenapa? Karena yang 32 itu yang kita cari semua sama bangsa-bangsa cari. Saya gak punya waktu jelaskan yang terlalu jelas. Coba kalau kita cari duit, kepengennya kita tambah kaya gak? Salah gak? Gak salah juga. Tapi terkadang kita kalau sudah masuk kepada programnya mereka, kita ingin kaya, kita menghalalkan semua cara. Kita kehilangan yang namanya apa? Nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai kerajaan Allah. Itu yang disebut apa? Dehumanisasi. Kita terjebak kepada mereka, kita menjadi sebuah disintegrasi hubungan dengan kultural kita. Atau yang disebut apa? Runtutan kebudayaan kita. Hari ini kita lebih gampang mengenal namanya Superman ya, atau Iron Man, apalagi, atau apalagi, apa itu yang angle apa itu, yang wanita apa namanya? Yang kita lebih kenal itu, kita agak susah kenal nama Ibu Kartini. Kita agak susah dengan Gatot Kaca, Ramayana mungkin bukan dari Indonesia kali ya. Kita susah kenal namanya keindonesiaan. Karena itu memang dicekoin dan itu memang lebih tren. Bayangin loh, kalau ada Iron Man datang itu filmnya, itu ditungguin sampai semua pakainya seperti dia. Saya dulu gak gitu ngerti. Sekarang setelah saya belajar psikologi, oh saya tahu itu ada kerusakan mental. Maaf Pak ya Bu ya kalau Anda-Anda yang seperti itu. Dan itulah namanya dehumanisasi. Tidak heran dia lebih pintar menyampaikan argumentasi-argumentasi keilmuan yang disebut kekinian. Namanya milenial. Kemudian yang sana apa? Kolonial. Selesai dia. Kalau itu terjadi pada satu masa, kita akan kehilangan jati diri kita. Dari mana? Padahal kalau kita mengakui adanya sana, pasti adanya Tuhan. Di era modern ini, Stephen Hawking dia menemukan teorinya dia. Tapi buat saya sebagai orang teknik, sebenarnya Alkitab itu sudah menuliskan 6.000 tahun lalu, teorinya udah kuno sebenarnya. Bukannya meneguhkan teorinya dia, memperlihatkan bahwa teorinya itu salah. Ngerti enggak? Itu di ayat ke-32. Akibatnya kita menghadapi sebuah dilema di ayat ke-34. 34 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup satu hari. Pak Bu, kalau kita mulai mengambil
kesusahan besok. Tahu enggak bahwa yang namanya iman itu bicara hari ini, bicara sekarang. Yang namanya feeling, perasaan itu bicara sekarang. Bukan bicara besok, bukan bicara kemarin. Ketika kita membawa energi besok yang penuh ketakutan pada hari ini, kita diolah hari ini, tapi ketakutan untuk besok punya. Kamu mati sebelum waktunya. Begitu ada banyak orang sakit, ya karena mereka melihat yang jauh itu. Seharusnya kalau kamu tahu yang jauh itu, kamu harus tahu juga ada kebenaran yang membawa kita ke sana. Bukan itu menjadi beban hidup kita, kan? Ngerti enggak? Nah, itu kata Alkitab. Lalu kesimpulannya apa nih hari ini? Di ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Pastor, ini udah biasa. Oke. Saya setuju kalimat ini biasa. Yang mau ditanya bukan soal kalimat itu secara ritualnya biasanya, tapi spiritualnya. Memang kita hidup dalam tubuh manusia lahir, secara ritual memang perlu dilihat ada perbedaan sikap dan perilaku. Tapi itu tidak akan bermakna, kata kita. Itu kehidupan. Kalau hidupnya sendiri masih tergoda dengan 32 dan 34 ayat tadi itu. Sehingga kehidupan kita itu bukan lagi kita membawa kehidupan kerajaan Allah, tapi kita membawa kehidupan dunia yang saat ini sedang tanda petik kacau balau. Sobu tobohu. Ini kejadian lagi. Tapi jangan takut. Kalau Anda mengerti kebenaran, di saat ada namanya kekacauan, seperti kejadian bangsa Israel, di saat waktu dia dibawa Tuhan masuk ke Mesir sekian ratus tahun, dia menikmati kehidupan sebagai manusia layaknya dipelihara Tuhan, memang betul dipelihara Tuhan. Tapi ada satu masa terjadilah sobu tobohu, kacau balau. Dan sebagian mereka anggap itu bencana. Kita pun seringkali anggap itu bencana. Buat orang yang melihat kekinian itu bencana. Tapi buat Yosua, buat Musa yang bisa melihat si di ansin. Terus pertanyaannya apa? Si di ansin itu buat era mereka saat itu apakah hal yang baru? Enggak. Karena itu sudah distigmakan kebenaran kepada Abraham. Ratusan tahun sebelumnya itu sudah menjadi runtutan namanya filosofi. Kecintaan Yosua, kecintaan Musa kepada apa? Kepada hikmat. Maka dia kembali kepada apa? Kebudayaan yang diturunkan oleh bapaknya. Diperlihatkanlah tujuan akhir mereka bukan Mesir tapi di sana. Kok ada bencana? Sebenarnya ini yang saya mau khotbahkan hari ini buat pagi, Pak Bu. Tapi Tuhan izinkan saya ganti. Bencana itu adalah pendidikan yang paling sehat buat mengingatkan kepada kita. Who are you? Who am I? Siapa kamu? Siapa aku? Dan di mana posisi kita? Itu bencana. Nah, karena itulah ini karena pesan Tuhan saya sampaikan. Kita perlu apa? Kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah, Pak Bu? Simpel saja. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran. Damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Selesai itu, Pak Bu. Dari situlah engkau mempunyai kelimpahan. Tapi kenapa cari kelimpahannya terus? Kita kehilangan kerajaan Allah. Karena kalau kita mendapatkan kebenaran, damai, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka kelimpahan itu menjadi bonus tambahannya. Terlalu cetek. Terlalu dangkal khotbah seperti itu. Tapi saya akan jelaskan, jangan sakit hati, jangan kecewa. Dari wajahnya saya tahu, ini khotbah biasa. Begini, oke?
cari kebenarannya, cari kerajaan Allah. Berarti apa kebenarannya? Pak Bu, kebenaran itu bukan sekedar bacaan. Membuktikan kita tinggal di dalam kerajaan Allah supaya kita mendapatkan tambahan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, by bonus, yaitu kebenarannya. Kebenaran itu bicara pikiran. Pikirannya bisa dilakukan. Pikirannya harus dikondisikan oleh Alkitab. Itu yang kedua, yang pertama. Kedua, tadi apa? Kebenaran dan apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu perasaannya. Pak Bu, ke gereja damai enggak? Saya berdoa. Kalau saya gunakan asumsi, banyak yang negur saya. Masa kami diasumsikan sih, Be? Ya udahlah, saya berdoa. Saya berdoa dengan penuh keyakinan bahwa firman Tuhan memang berkuasa. Yang hadir ini semua para damai, enggak ada yang ketakutan. Ada yang takut karena kalau pakai masker sih takut pingsan katanya. Ada yang bilang karena terlalu lama pakai masker bisa pingsan. Terus ada yang bilang, aku datang kena hirup udara, bisa kena virus. Ya jadi enggak damai kan? Tapi enggak enak kan aku pengerja mesti datang. Duduk tuh enggak damai. Pak Bu, bahaya itu. Bukan mati berdiri itu. Mati perasaan itu namanya nanti. Karena ketakutan kan, betul enggak? Jadi kalau kita memiliki kebenaran, pikiran benar, perasaan kita jadi apa? Damai. Coba kalau Anda, kita semua enggak mempunyai pikiran yang negatif, perasaan damai enggak? Damai banget. Nah, kalau perasaan kita damai, pikiran, perasaan, keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan apa? Sukacita. Itu yang dikerjakan Roh Kudus. Lihatlah sehari-hari. Benar gak kita di dalam kerajaan Allah? Di rumah kita benar gak menghidupi kebenarannya? Kalau berbicara, kalau melakukan semua, baik bisnisnya. Jadi hari Minggu kita buat apa di sini? Hari Minggu, Pak Bu, saya katakan itu kata ibadah, jangan dikecilkan hanya hari Minggu. Hari Minggu itu kita datang ucap syukur. Alkitab katakan ada yang mengajar, ada yang menyanyi, ada yang memberikan nubuatan dan sebagainya, ada yang memberi dan memberkati itu. Tapi sekarang kondisi kita enggak bisa lama-lama. Ya. Tetapi setiap hari hidup kita harus pada posisi apa? Benar. Jalannya benar. Kerjanya benar. Kalau bos kasih 7 jam, ya 7 jam. Jangan nanti warung kopi 3 jam. Itu korupsi namanya. Bos tidak tahu tapi energi diri kita. Ketika nanti kita jadi bos, gak heran anak buah kita juga seperti itu. Perasaannya benar, damai. Tidak mempunyai intrik. Tidak punya kekecewaan. Kalau ada langsung berdamai. Manusia tidak bisa dilepaskan namanya kecewa. Langsung berdamai. Sehingga sukacita. Sukacita kita adalah kesehatan kehidupan kita. Haleluya, mari bangkit berdiri. Haleluya. Dan semua itu dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Sumpah saya tidak akan bisa masuk dalam memori pikiran dan perasaanmu. Tapi kuasa saya bisa ada di dalam hatimu kalau itu firman yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah sekarang fokuskan Roh Kudus. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Kudus, Engkau Allah
layak dipuji, layak disembah. Pak Bu, saya beri waktu, walaupun kita memang overtime, untuk kita tetap mengalami dan penyembahan. Jadi gini, yang terpenting bukan seberapa banyak yang kita baca, seberapa firman Tuhan itu tertulis di dalam hati. Ketika itu tertulis di dalam hati, maka batin kita menjadi ruang penyembahan Roh Kudus, kemuliaan Roh Kudus yang memenuhi batin kita. Dan apa yang terjadi? Dia akan memberi hikmat. Salomo itu sejarah hidup, bukan dongeng. Karena ada Roh Allah di dalam hatinya, dia penuh hikmat. Di dalam hikmat itu mengerjakan dua hal, pengetahuan dan kepandaian. Saya sedang ngajarkan di ibadah sore. Pak Bu, kita boleh baca, kita boleh belajar, boleh dengan titel. Saya orang yang belajar dan tidak akan menambah sehasta pun kata kitab kalau kita tidak mempunyai pencerahan dari Roh Kudus. Itu yang terpenting. Waktu kita dicerahkan oleh Roh Kudus, semua bacaan kita yang terserap di dalam bawah sadar kita itu keluar ke permukaan, menjadikan pengetahuan buat kita. Dan bukan hanya tahu, kita bisa melakukannya. Nah, karena itu setiap firman Tuhan yang kau pikirkan, yang kau rasakan, bagaimana terus lakukan. Kalau minta kita saling mengampuni, datang minta ampun sama orang, berdamai. Saya merasakan ada terobosan. Saya masih ingat ada beberapa jemaat yang mungkin pengertian mereka saya salah. Oke, kalau Anda anggap saya salah dan itu bisa memberkati kamu, saya datang, saya peluk, kalau perlu saya cuci kaki kamu. Yang penting kamu bahagia. Kebahagiaanmu adalah berkat buat saya. Tapi kalau itu saya lakukan, kamu masih tidak bahagia, gak tahu harus buat apa lagi. Saya dengan pimpinan saya pernah persepsi yang keliru sama dia. Saya tahu. Setelah saya tahu, kalau saya punya persepsi yang keliru, itu bakal menjadi hidup saya akan mentebarkan itu ke keluarga saya, ke jemaat yang Tuhan percaya kepada saya. Sehingga saya mesti datang ke sana, saya berdamai. Itulah firman itu tertulis. Kalau kita disuruh beri, beri. Jangan tunggu-tunggu. Karena itu memang kewajiban kita, iman kita. Lakukan aja. Kalau kamu pikir, kalau saya lakukan besok, ada ini, lain itu berarti apa? Kita terstigma dengan pikiran kemarin untuk hari esok. Dan itulah orang yang tidak bisa bangun dari hidupnya. Keterburukannya maksud saya. Sebenarnya khotbah ini pagi yang saya mau khotbah lagi sore. Mari tangan kita terangkat, saya berdoa. Saya berharap apa yang saya sampaikan dengan waktu yang ada ini, Bapak Ibu di rumah bisa merenungkan kembali. Apakah saya sudah menulis kebenaran itu di dalam hati? Karena di dalam teori Alkitab tidak bertentangan dengan teori namanya mental mind technology, teknologi kejiwaan. Pikiran kepada kebenaran itu harus terinstal di dalam memori hatimu, itu dirasakan. Dan pikiran yang benar itu menjadi tuan bagi engkau kalau kamu sudah mau melakukannya. Itu disebut apa? Hasrat. Kalau ini kita cuma baca taruh sini, itu pengetahuan. Cukup enggak? Tidak cukup, tapi udah baik. Waktu kamu lakukan berarti dia jadi Tuhanmu. Siapa yang jadi Tuhan? Uang atau Tuhan? Tapi begitu ada pengajaran yang secara uang, kita akan lakukan semuanya karena uang.
padahal kita anggap kita anak Tuhan. Dimensi ini yang jarang disebut oleh para teolog. Saya bersyukur dengan adanya pandemi, saya punya beberapa guru yang mendidik saya untuk cara berpikir sesuai dengan Alkitab, tetapi tidak bertentangan dengan dunia yang sedang terjadi. Tujuannya adalah mengembalikan umat Allah yang mengalami dehumanisasi dan disintegrasi, penurunan nilai dan moral kemanusiaan. Pak, Bu, saya lagi bicara ini terbuka loh. Terkadang kita sedih melihat ada anak kecil begitu, usianya segitu, kok tega-teganya melaporkan ibunya, menghukum orang tuanya, hanya lantaran egonya. Itulah dia disebut apa? Dehumanisasi. Kalau gereja tidak menyadarkan, kepada siapa ia datang? Belajar dan belajar. Mari kita mau mengakhiri ibadah. Saya mengimpartasikan apa yang saya yakini sebagai dasar firman Tuhan. Dasar firman sebagai dasar keyakinan saya. Sehingga energi firman itu mengalir. Supaya roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu di setiap kesehariannya. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu baca dan yang diyakini, bukan sekedar sampai kepada yakinan, dilakukan sekecil apapun, kau dapat merasakan manfaat yang besar. Terimalah berkat kasih setia dari Bapa Surgawi yang diperuntukkan buat Anda dan saya dengan kematian Yesus di atas kayu salib yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, sehingga umat Allah bisa hidup di dalam kelimpahan, di dalam setiap sendi kehidupannya. Dan apa yang Anda perbuat, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih di dalam persekutuan, nama Yesus dipermuliakan. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, selamat berhari Minggu.